memecahkan roti, menyerahkan anggur yang menjadi simbol Ekaristi yang kita rayakan pada saat ini. Semua ini dilakukan Yesus sebagai tanda cintanya. Cintanya kepada rasul-rasulnya, cintanya kepada pengikut-pengikutnya. Karena itu memang malam hari ini yang kita kenalkan adalah cinta Tuhan yang begitu besar kepada kita dengan mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Agar perayaan ini berkenan di hadirat-Nya, maka mari mengawalinya kita pertama-tama memohon ampun atas segala salah dan dosa kita. Kita menyesali dan mengakui bahwa kita ini kamu mewartakan wafat Tuhan
sampai ia datang. Demikianlah sabda Tuhan. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Thank you.
Ia mengucap syukur dan memuji engkau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur dan memuji engkau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku. Thank you.